Welcome to Express Podcast. Ya, sobat cirek dimanapun anda berada, saat ini kedatangan tamu atau spesialis dari dinas kesehatan, Dokter Yusman Faisal, yang mana beliau juga sebagai uh, jubir COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Apa kabar, dok? Oh, Alhamdulillah ya sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik dok bisa dijelaskan dok uh, terkait untuk update Covid-19 di uh, Kabupaten Cianjur tahun 2020 ini. Ya terima kasih sebelumnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. pagi Kayaknya. dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kang. Uh, yeah. Ini adalah Se Sebuah kehormatan bagi yeah. kami, Dinas Kesehatan, <laughs> untuk bisa berada di sini dalam yeah. kegiatan podcast Podcast selling. Yeah. Uh, perlu disampaikan bahwa, sampai dengan saat ini, untuk kasus terkonfirmasi hmm. positif yeah. COVID-19 di hmm. Kabupaten Cianjur, yeah. saat ini sudah mencapai angka 169 kasus itu dimulai tapi dari bulan Maret sampai dengan saat ini yeah, jadi yeah. secara kumulatif, yeah, 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 yeah. di mana dari angka tersebut ya yang sudah selesai atau bisa dikatakan sembuh yeah. itu sebanyak 109 orang, yeah. Yeah. dan sisanya 50 orang itu itu masih mm. menjalani isolasi. Mm. Isolasi kita ada. Dua, ya, yeah. yang pertama di rumah sakit tentunya bagi mereka yang bergejala, yeah. dan kedua di pusat isolasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten mm. yeah. itu yang tanpa gejala. Mm. Ya. Untuk kasus yang lain, mm. yang awalnya kita kenal ini sebagai kasus ODP-PDP, yeah. tapi saat ini kita menyatukan kedua kriteria tersebut yeah. ya, menjadi suspek. Mm. Dari bulan Maret sampai dengan saat ini ada 1.382 uh. kasus. Ya. Seperti banyak sekali ya dok ya. Banyak. Ya. Hmm. Dimana yang uh, sudah selesai menjalani perawatan itu sebanyak 1.333 uh, kasus yeah. dan yang masih dirawat di rumah sakit itu 22 kasus. Kasus ya. Yeah dok ini kalau misalkan uh, tadi kasus-kasus di Cianjur ternyata kalau dibilang bertambah bertambah ya bertambah bertambah, ya, bertambah. ini kalau misalkan bertambah terus masih ada penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Cianjur nah Betul. dari uh, gugus tugas sendiri upaya apa sih dok untuk menekan hal tersebut jangan yeah. sampai penyebaran terus-terusan di Kabupaten Cianjur padahal sudah ada 3M ya Betul. Uh, Betul memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Em, bukan ember tapi ya, ya dok bisa <laughs> jelaskan dok. Ya, ya. Jadi memang eh, saat ini memang eh, kita ya, baik itu di satgas kabupaten maupun di dinas kesehatan selalu berkoordinasi dan mengevaluasi setiap kegiatan atau eh, tindakan mm -hmm. di lapangan. Untuk uh, yang terakhir ini kita lagi gencar-gencarnya mm -hmm. untuk uh, melaksanakan sosialisasi yeah. 3 M, ya, sekaligus juga upaya untuk pendisiplinan, mm. ya, di mana mungkin di Cianjur itu bisa uh, dilihat, ya, di jalan-jalan utama terutama, yeah. ya, itu dari satuan polisi Pamong Praja, yeah. kemudian kepolisian dan yeah. TNI. Yeah itu setiap hari melakukan raja yang ya? tidak memakai masker yeah, yeah. atau operasi justisi ya yeah, yeah. yeah. uh, dok untuk bahaya covid-19 ini di kabupaten cianjur uh, tentunya dari berbagai klaster ya pasti yeah, ada ini betul. sebetulnya dari mana sih klaster-klaster mana yang yang memang cukup diwaspadai di kabupaten cianjur yeah. nah ini untuk uh, di kabupaten cianjur sendiri untuk kasus kita masih kasusnya sifatnya sporadis hmm. Hmm. ya uh. belum uh, terbentuk klaster-klaster tetapi potensi hmm. untuk terjadinya klaster yang kami sangat konsen ini jangan sampai terjadi klaster pertama adalah klaster keluarga hmm. Hmm. ya kemudian juga klaster uh, pesantren hmm. karena memang ada sebagian pesantren yang memang sudah me menjalani proses belajar uh, tatap muka hmm, di kabupaten yeah. Cianjur. Yeah. Tapi memang jumlahnya tidak banyak hmm. dan itu sudah melalui uh, rekomendasi dari satgas kabupaten. Iya. Hmm. Yeah. Tapi kalau misalkan tadi sudah menyentuh ke pesantren ya, klaster pesantren memang kalau dibilang sekarang bisa dikatakan riskan ya. Betul. Nah yeah. upaya dari gugus tugas sendiri di Cianjur ini dari sekian uh, gugus tugas yang ada di Cianjur. Seperti apa sih upaya untuk uh, ke klaster-klaster yeah. uh, dari gugus tugas sendiri? Jadi memang untuk gugus tugas sendiri ada tingkatannya, yang yeah. ya, yang pertama adalah gugus tugas pusat yeah. atau yang ada di kabupaten ya, yeah. dan juga gugus tugas kecamatan. Yeah. Nah, jadi kami sebetulnya dengan gugus tugas kecamatan selalu berkoordinasi. Yeah. ya itu uh, semua kegiatan yang ada di wilayah masing-masing kecamatan tentunya, yeah. dan yang akan melakukan langsung uh, monitoring ke lapangan tentunya adalah gugus tugas di kecamatan tersebut, mm -hmm. tetapi atas supervisi dari gugus tugas kabupaten. Mm -hmm. Koordinasi selalu kita jalankan yeah. karena saat ini juga Uh, di Kabupaten itu sudah ada struktur yang baru yeah. tentang satuan tugas atau Satgas yeah, yeah. yang awalnya kita adalah gugus tugas tapi saat ini menjadi Satgas hmm, yeah. Dok uh, tadi uh, menarik sekali ada yang pasien diisolasi ya betul ini sejauh mana fasilitas untuk para pasien yang diisolasi masih apakah ada kekurangan atau seperti apa sih untuk fasilitas untuk pasien yang diisolasi ya, apa isolasi? ya, ya jadi uh, tadi ada dua sebetulnya ya isolasi untuk pasien covid itu yang pertama adalah yang kasus yang tanpa gejala atau kita sering sebut dengan asymptomatic case hmm. ya itu adalah orang-orang yang secara uh, laboratorium uh, terkonfirmasi positif ya tetapi dia tidak memiliki gejala-gejala yang mm. dominan se mm. yang seperti umumnya seperti demam, mm. batuk, ya, kemudian yeah. sakit tenggorokan, yeah. uh, sesak nafas dan lain-lain. Yeah. Nah, orang yang tanpa gejala ini yeah. biasanya kita kirim ke pusat iso isolasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, mm. yaitu yang ada di Bumi Ciherang ya. Yeah. Yeah dan di sana kita menyiapkan kurang lebih 45 tempat tidur hmm. ya. Dan posisinya saat ini itu sudah hampir penuh ya hmm. gitu. Dan ke depan mungkin kita akan coba untuk pengembangan lagi hmm. pusat isolasi bisa di tempat yang sama hmm. ataupun berbeda lokasi ya. Hmm. Tapi itu oleh pemerintah sudah dipikirkan ke arah situ. Hmm. Sedangkan yang di rumah sakit hmm yang mampu untuk melayani COVID-19, ya, hmm. itu ada di tiga rumah sakit. Hmm. Yang pertama tentunya adalah uh, RSUD Sayang, hmm. yeah. itu sebagai rumah sakit uh, pemerintah berkelas B, ya, yeah. itu mempunyai daya tampung sampai 200 tempat tidur untuk isolasi COVID-19. Hmm. Sedangkan yang kedua uh, adalah RSUD Cimacan, hmm. ya, nah. RSUD Cimacan ini mempunyai daya tampung atau tempat tidur itu sebanyak 40 tempat tidur hmm. ya. dan yang ketiga adalah rumah sakit uh, swasta hmm. ini Kang Ya, hmm. rumah sakit swasta ini ya, bisa menampung sampai kurang lebih 10 tempat tidur hmm. seperti kalau, itu Oh gini dok, kalau misalkan di Cianjur sekarang kan tadi meningkat nah yang perlu diwaspada itu dari klaster apa sih, Dok? Ya, Tadi ya, untuk potensi klaster kita hmm. selalu mewaspadai adalah klaster keluarga, hmm. ya. Karena klaster keluarga ini juga kalau tidak kita waspadai hmm. bisa menjadi rantai penularan ke tetangga hmm. atau ke lingkungan sekitarnya, yeah. ya. Sehingga nanti secara uh, cepat bisa menyebar lagi ke komunitas yang lebih luas, hmm. ya. Kemudian, yang kedua adalah klaster pesantren, hmm. ya. Jadi, memang betul-betul pesantren ini harus kita uh, monitoring secara ketat, ya. Oh, baik itu oleh gugus tugas di atau satgas di kabupaten maupun satgas di tingkat kecamatan, hmm. sehingga bila mana ada. Gejala-gejala awal yang mengarah ke COVID-19 hmm. cepat bisa kita temukan dan kita putus rantainya. Hmm. Dok, e, seperti kasus e, memang ya, kalau misalkan klaster yang paling bahaya yaitu klaster keluarga. Seperti kasus e, anggota dewan sendiri ya, Betul. Dalam hal ini Betul. di DPRD Kabupaten Cianjur. Ini sejauh mana ini e, belum ada update e, kelanjutan data dari sang dewan itu ya? berita yeah. selanjutnya saya juga belum tahu nih ketika uh, positif isolasi dan isolasi mandiri juga Nah sekarang seperti apa nih dok uh, yeah. untuk anggota dewan sendiri ya yeah. uh, baik jadi memang uh, saat beberapa waktu yang lalu ya kita mengadakan tes masif yeah. ya kepada seluruh anggota Dewan ditambah dengan seluruh eh uh, karyawan hmm. dari set one ya dan memang ketika hasil labnya itu ditemukan ada salah satu anggota dewan yang terkonfirmasi hmm. ya dinas kesehatan dan puskesmas cepat bergerak untuk um, men-tracking hmm. dan men-tracing kasus uh, kontak eratnya hmm. ya. di situ kita temukan kurang lebih ada 15 kasus kontak erat hmm. dengan yang bersangkutan yang uh, terkonfirmasi dan semuanya alhamdulillah hasilnya negatif ya. Hmm. Nah, untuk uh, anggota dewan ini yang terkonfirmasi tentunya kita kirim ke pusat hmm. isolasi yang dikelola yeah. pemerintah karena yeah. beliau memang tidak memiliki gejala hmm. ya. Dan saat ini memang uh, beliau sudah kembali pulang dan sudah menjalani isolasi selama empat belas hari hmm. di sana hmm. ya hmm. begitupun dengan yang karyawan satuan hmm. ya ada satu yang terkonfirmasi juga sama hmm. beliau uh, tapi karena tidak berbarengan ya hmm. hasil labnya keluar maka beliau saat ini masih menjalani isolasi di Bumi Ciherang hmm. ya kalau Cianjur sekarang bisa dikatakan zona merah Jona kuning, jona hijau, atau jona biru, atau non jona, seperti ya apa dok? Ya. Jadi memang untuk Kabupaten Cianjur, alhamdulillah sampai dengan saat ini itu masih dalam uh, jona kuning. Jona Artinya kuning. apa? masih bahaya. Jona kuning itu kasus ada, yeah. ya kasus ada, tetapi tidak atau belum menjadi klaster, hmm. ya belum menjadi klaster. Hmm. Tapi potensi untuk klaster selalu ada. Dan untuk uh, sebaran kasus yeah. sendiri, yeah. ya. Yeah. Jadi, uh, daerah atau yeah. kecamatan mm. yang mempunyai kasus yeah. uh, COVID-19 ini sudah mulai merata, yeah. Yeah, 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 yeah. tidak hanya di wilayah utara dan tengah, mm. tapi juga memang saat ini sudah ada beberapa wilayah kecamatan yang sudah ada kasusnya, hmm, berarti ya. bahaya dong Cianjur kalau gitu ya? Ya itu harus kita waspadai. Hmm, ya, ya. Sebuah cara waspadai seperti apa nih dok? Kalau misalkan uh, sekarang kan banyak pendatang, sekarang wisata sudah dibuka lagi, ris kan kan banyak orang-orang dari luar kota. Ini upaya dari ya. pantauan gugus tugas sendiri seperti apa ya. nih dok? Nah ini juga ini peran dari uh, struktur atau satuan tugas atau satgas ya, ya kita sebut ya tingkat kecamatan, Kang, hmm. ya, itu harus lebih efektif lagi, hmm. ya, lebih efektif dalam bekerja, karena memang tidak mungkin semua itu dipantau oleh bidang kesehatan, hmm, yeah, yeah. baik itu di puskesmas wilayah kerjanya, hmm. ya, jadi memang harus dibantu oleh semua pihak, terutama yeah. pemerintah daerah yang ada di kecamatan, hmm. ya, itu bahu membahu hmm. bersama dengan puskesmas untuk bisa lebih lagi memantau warganya hmm. di kecamatan. Sebetulnya ya. tim gugus tugas punya relawan sih enggak, Dok? Ya, Punya relawan enggak? Eh, uh, relawan saat ini ada yeah. ya yang eh, memang diperbantukan dan memang uh, saat ini juga sudah bergerak ya. Hmm. Itu sebetulnya ada yang namanya Retana ya, Retana ya. Oh, Karena itu memang Oh, itu relawan tangguh bencana masuk ya, di situ juga? Masuk juga. Oh. Masuk juga. ya. memang diperbantukan juga oh. untuk bisa Ee, memonitoring karena hmm. kan Retana ini direkrut itu di daerahnya masing-masing di setiap kecamatan hmm. ya jadi dia yang memang hafal kondisi dan situasi di kecamatannya masing-masing. Oh, berarti Retana itu termasuk untuk Covid juga ya? Ya, ya. Oh, tidak hanya untuk ya. bencana ya. ya. COVID ini kan bencana, oh iya, bencana iya. tapi bencana non alam, oh, ya. Bencana Betul. kesehatan Betul. dok ya. <laughs> Atau disebut juga bencana tertentu ya kalau yeah. di itu di undang-undangnya. Iya, yeah. ini dok uh, untuk uh, gugus tugas sendiri, apakah uh, operasi protokol kesehatan di Cianjur ini sudah maksimal? Apa belum nih, dok? E, banyaklah yang Betul, terkena iya. jaring ya rajia masker. Betul. Ini kalau dibilang tadi apakah sejauh manalah menurut dokter kedisiplinan warga Cianjur untuk uh, pemakai masker? Ya, Memang kita melihat ya secara kasat mata ya bahwa memang banyak warga di Cianjur memang yang belum mematuhi yeah. protokol kesehatan terutama 3M ya. Dan uh, di uh, pemerintah hmm. sendiri juga di satgas kabupaten itu juga memang uh, pendisiplinan yeah. protokol kesehatan itu harus lebih yeah. ditingkatkan kembali hmm. ya. Kan? Kalau bisa memang tidak hanya di area-area uh, tertentu hmm. tapi juga di semua Kecamatan yeah. ya yang bisa mungkin digerakkan oleh yeah. satgas kecamatan masing-masing. Ya bisa Jadi juga secara dok. Cara serempak. Ya, bisa juga. Ya seperti itu dan bisa juga jalan. membawa mungkin dari dinas kesehatan sendiri bawa artis atau public figur yang memang disukai oleh warga masyarakat memakai masker pasti yeah. dikerumunin itu pasti lebih lebih apa lebih menarik dok <laughs> ya cuma <laughs> hanya saja memang nanti ada kerumunan baru ya wah ya itu jadi kan <laughs> harus pakai masker dijaga <laughs> jaga jarak kan itu <laughs> ya, ada jaga jarak ya, pakai masker ya. kan ya. uh, tetapi memang memang yang penting adalah kita evaluasi ya Tiap minggu <laughs> ya, kita ya. evaluasi ya. Uh, pak bupati hmm. bersama dengan unsur porkopimda selalu ya. evaluasi setiap minggu ya, ya. itu tentang keefektifan terutama ya Uh, untuk sosialisasi 3M. Yeah, 3M Termasuk ya. salah satunya adalah uh, pendisiplinan yeah. protokol kesehatan baik, ya. Baik. Dan memang kalau itu memang nanti hmm. dianggap uh, bisa yeah. atau lebih efektif, kenapa tidak kita coba gitu. Iya, yeah, itu yeah. tadi saya yang saya apa uh, kasih masukan bahwa ambil artis biar dikrumunin bagi masker, <laughs> ini loh artis juga pakai. Itu pasti lebih lebih mengena. Mungkin seperti itu kalau untuk Cianjur. Dok uh, Terakhir, Dok, ya, yeah. ini imbauan, ya, untuk warga masyarakat Cianjur sendiri, ya, Betul. karena ini ternyata COVID-19-nya, ya, COVID-19 itu tidak turun-turun, yeah. malah ada kenaikan anggota dewan juga, ada dokter juga. Nah, kalau misalkan uh, dari dokter sendiri bahwa sebagai gugus tugas, uh, jubir gugus tugas, bahwa adanya imbauan buat 3M itu, ya, tiga itu mencuci, Betul. Yeah. Uh, uh, bah, memakai masker. Dan menjaga jarak ya. Betul. Ini ada imbauan untuk jangan sampai uh, diabaikan 3 M ini. Seperti apa imbauan buat warga ya. masyarakat Cianjur loh? Ya uh, untuk uh, masyarakat ya kami sangat-sangat uh, meminta bantuan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur ya itu untuk uh, selalu. Mewaspadai, ya, tidak usah takut mm -hmm. berlebihan, mm -hmm. tapi harus mewaspadai bahwa COVID-19 ini betul-betul uh, ada mm -hmm. di Kabupaten Cianjur, mm -hmm. ya. Jadi, uh, tolong semua aktivitas kegiatan yang memang tidak terlalu urgent dan tidak terlalu perlu lebih baik mm -hmm. memang uh, tinggal di rumah saja, mm -hmm. bila mana. Uh, terpaksa untuk beraktivitas di luar rumah hmm. tolong untuk uh, mematuhi protokol kesehatan yang sudah memang disosialisasikan oleh pemerintah yaitu 3M ya. Yang pertama memakai masker, hmm. yang kedua menjaga jarak hmm. dan yang ketiga mencuci, mencuci tangan, tangan ya. Oh, yeah. Itu yang uh, harus diperhatikan dan dilakukan oleh masyarakat dan juga ini Kang hmm. Kami minta tolong juga kepada masyarakat ini bantu tenaga kesehatan, yep. ya, yep. bantu tenaga kesehatan dengan tidak uh, masyarakat tidak terpapar, yep. ya, karena kalau masyarakat banyak terpapar, mm. ya, tenaga kesehatan mm. kita tentunya akan sangat mm. uh, kelebihan yeah. dalam waktu bekerja, mm. ya, yeah. sehingga nanti uh, yang ditakutkan dampaknya ketidakseimbangan yeah. antara pasien dan tenaga kesehatan. Mm dan tenaga kesehatannya kelelahan hmm. dan sakit. Yeah. Nah, kalau sampai, sampai juga ya. Tenaga kesehatan sakit, ini Isiap. siapa yang akan membantu kita atau menolong pasien yang yeah. dalam kondisi sakit? Dok, yeah. terima kasih, Dok, waktunya, Dok, telah yeah. meluangkan Sama -sama waktu kan. ke sini yeah. ya. ke eh, sahabat eh, Cirek dari Dinas Kesehatan Dokter Yusman Paisal sebagai Kepala Bidang P2P Kabupaten Cianjur, dan salah satunya eh, sebagai jubir dari gugus tugas COVID-19 atau COVID-19 di Kabupaten Cianjur.